Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan kami pemula purang. Kepada sahabat-sahabat kami sekalian, khususnya petani purang, inilah lahan untuk percontohan. Lahan tidak begitu luas di sebuah petak kebun di samping rumah. Ini adalah tanaman purang dari bibit katak kecil dengan ukuran 1 kg lebih berisi 1000 sampai 1200 biji. Dulu bibit ini saya ambil, saya beli kurang lebih di bulan 9, cuman karena penyiapan lahannya agak terlambat. Ini kami tanam kurang lebih di bulan 1, bulan Januari. Sekarang ini berumur 55 hari. Coba kita amati satu persatu. Ini adalah tanaman yang pertama kali tumbuh. Tingginya kurang lebih mungkin 25 cm. Tanaman yang pertama. Kemudian sudah beranak. Ini tunas kedua. Kurang lebih berukuran 35 cm. Kemudian ini ada yang lebih kecil. Ini mungkin dari bibit katak yang paling kecil, kurang lebih 7-8 cm, sudah tunas dengan ukuran mungkin sekarang sekitar 10 cm. Kemudian ada juga yang agak besar. Nah, ini rambutnya kita sabut. Ini mungkin agak besar mungkin pada saat tanam karena kita campur. Ini tingginya yang pertama, tunas pertama sekitar 30-35 cm. Kemudian untuk tunas keduanya ini sekitar 40-50 cm. Kemudian kita lihat lagi. Coba kita jalan ke sini. Ini ada yang lebih besar. Mungkin ini dulu katak yang agak besar. Tunas yang pertama ini agak pendek, mungkin sekitar 30-35 cm yang ini. Kemudian untuk tunas kedua ini jauh lebih tinggi. Kurang lebih mungkin ini 60 cm, 50-60 cm ini. Coba kita lihat yang sisi agak pojok ke sana. Nah, sengaja ini saya menggunakan mulsa karena tujuan kami adalah paling tidak satu menghemat tenaga untuk perawatan. Rumput tidak terlalu banyak tumbuh, kita tidak terlalu banyak menyangga rumput. Kemudian saya gunakan mulsa ini juga karena kebetulan kemarin ini kita hampir setengah bulan hujan terus-menerus. Jadi kalau nggak pakai mulsa kemungkinan ini juga erosi atau gundutan nanti rata dengan tanah. Jadi kurang efektif, maka kami siasati ini dengan mulsa. Kemudian ini tanaman ini kami tanam dengan jarak mungkin sekitar 22 cm sampai 25 cm. Sengaja agak rapat karena ini sebagai awal, bisa dibilang ini untuk pembibitan. Mungkin nanti tahun kedua kita pindah atau kita tanam dengan jarak yang lebih lebar. Inilah salah satu metode pembibitan untuk perbanyakan yang saya kira lebih efektif, lebih murah biaya, lebih aman, saya kira juga lebih sehat
Kita juga berusaha untuk ukur pH-nya berapa. Karena kemarin ini hampir 10 hari hujan berturut-turut. Belum saya perlakukan apapun, seharusnya ini harus diperlakukan. Coba kita lihat pH-nya berapa. Nah, pH 6,5 normal. Kita lihat daunnya tidak ada masalah. Kebetulan yang untuk bahan yang ini yang ada 1, 2, 3 gede ini kita campur. Ada yang kata agak besar, ada juga yang dari umbi agak besar. Sebagian adalah sudah berupa kakak sudah berkir kata sebagian. Jadi yang ini, yang sisi ini sebagian saya tanam dari katak yang agak besar, sebagian juga dari umbi kecil. Ini experience saya untuk penanaman yang kedua. Untuk yang penanaman pertama ada lagi di lahan yang satunya. Nanti kalau memungkinkan, suatu saat kita review. Di sana yang satu tanamnya lebih dulu, mungkin sekitar bulan 10. Ukurannya juga campur, agak berbeda dengan itu. Sementara, sampai sekian video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.